那头发在那多晒，反正在那都是，是不的？那咱们今天头发怎么弄？不，不，我不教你这都。Memang benar, tanggungjawab tetap tanggungjawab. Kita tak boleh lari. Apabila ada satu orang yang dah menyampaikan duit tadi, jadi ini buat kerja secara automatik. Umar ini, you, aku dengan Dato' Iman yang apa ni, inframan sebelum ni. Dah tak jumpa pun Zubin dengan Kasim tu. Ha. Sekarang ni timbul cerita ni, jadi macam ni, pasal you all yang buat benda ni, bawa benda tu jadi, collection dibuat. Tak kisah lah nak cerita Zubin ke Kasim. Kau tahu tak siapa yang kena ni? Point dia sekarang. Okey. Kau panggil lah siapa pun datang kat sini ke, satu kaum ke, siapa apa belah baju pun datang sini. Benda sekarang ni pasal korang bertiga ni yang menyebabkan benda ni jadi macam ni. Aku boleh buat, aku collect duit. Diam, diam, bagi aku cakap. Aku boleh collect duit. Lepas tu aku cakap aku serah pada bos aku, boleh? Sekarang ni saya ingat awak, awak dengan Datuk Boy Imam bertanggungjawab. Korang boleh beli baju baru, kereta baru, seluar harga RM10,000. Mana otak korang ni? Sekarang ni you cerita rasa macam ni, you selesai masalah ni. Sekarang ni duit semua orang nak kena bayar. Siapa yang nak bayar? You nak tolong bayar? Cinta. Saya tanya dengan you, you nak tolong bayar ke? Cinta. Kalau tak nak tolong bayar, itu kakak. Saya nak cerita dengan orang yang yang bertanggungjawab. Tadi so nak dengar cerita, cerita lah dulu. Cerita kemudian. Tak, you datang pasal apa? You datang pasal apa? Saya kawan ni. Saya kawan. Okay. Sekarang ni, you nak ambil tanggungjawab ke? You nak selesai benda ni? Saya akan bantu dia. Bantu apa? Apa you nak bantu? Sekarang ni, semua pengadu mangsa saya nak bayar duit. You nak bayar benda ni? Tak, saya bantu pada dia. Tak, saya nak tahu. Tak, saya akan bincang dengan dia. Tak, saya tanya dia, you nak bantu macam mana? Saya akan bercakap dengan awak. Okey, sekarang ni, you tak ada, you tak boleh buat apa-apa? Tak, saya dah ready. Kalau saya tak ready, saya tak datang. Sekarang, saya nampak, kau semua macam tak nak tanggungjawab. Tak boleh cakap macam tu. Kita kata tak boleh, kita tak datang. Kita tak datang. Tuan-tuan, satu saya nak tanya. Korang sedar tak yang korang buat ni, benda ni betul ke tak betul? Saya tanya tu je, satu soalan. Sekarang betul ke tak betul? Banyak saya banyak tak tahu. Saya tak tahu. Benda sekarang ni, awak dan Dato' Iman share duit bayar semua duit pengadu mangsa. Korang still buat benda yang sama. Korang still buat benda yang sama. Begini lah tuan, kita akui apa yang telah kita lakukan atas arahan orang atasan. So sekarang ni jalan penyelesaiannya sekarang saya ambil solution mudah ya sekarang ni macam ni. Saya ambil solution sekarang ni, awak semua cari duit macam mana awak. Awak ambil duit diorang, awak bayar balik semua duit diorang. Saya punya, kita punya lawyer, Dr. Isha akan menguruskan segala transaksi, you bayar, bayar terus direct kepada semua. Masa, boleh? Ambil lah, tanggungjawab. Okey, sekarang ni berapa lama you nak masa? Saya nak semua semua masa-masa ni kena bayar balik duit. You nak berurusan dengan Kasim ke, Zubir ke, Osman ke, itu you punya pasal. Tapi kita datang sini untuk berbincang. Berbincang benda, korang pergi cerita bincang. Kalau saya takkan jadi marah tau. Saya dapat macam-macam teks tau daripada pakcik-pakcik ni. Kau tak ada akal. Aku nak tengok siapa yang kata Datuk apa ACT Malaysia cover lah benda ni. Ha Datuk Boy Iman kan? Aku nak jumpa sekali dengan yang di checkpoint tu. Betul lah dia cover benda ni. Siapa ni? Boy Iman. Korang ni kan kena selesaikan masalah sekarang macam ni. Macam mana awak bertiga berpakaian Datuk Boy Iman, awak dengan awak sekarang nak selesaikan masalah mangsa. Bayar semua balik duit mangsa. Macam mana? Eh Umar, bukan belum tentu awak datang sini ya. Awak boleh lepas daripada ni. Dengan Boy Iman punya upload gambar cakap kita bersama dengan dia banyak cantik korang. Tak ada akal. Umar tanya, waktu promo tu awak tahu ke tak tahu? Sebab dia Umar nampak. Sebab saya pasal lah. Umar, man, cakap dengan saya. Hari ni Dato' Isham slow kan? Dia main cakap dengan saya. You tahu tak? Saya nak beritahu you. Bohong you tak tahu. Okey, sebagai satu syarikat entiti yang sudah menipu, you nak ambil alih untuk apa? Okey.
okay, you tanya, you jawab satu soalan, satu jawapan, jawapan yang fakta, eh. Of fakta dengan saya. Eh. Kenapa you ambil alih syarikat yang sudah mempunyai masalah? Kau boleh pergi buat laporan, kau boleh panggil media, bagi tahu benda ni tak jelas, tak betul. Kenapa kau nak letak kepala kau dekat dalam tali gantung? Ada orang gila. Melainkan orang tu pernah pergi dadah lah, aku ingat. Dia pergi, orang suruh tanya, okay, kau ambil dulu 10 juta ni. Duit tak dapat kepada kita 10 juta. Mana ada orang orang gila? Saya takkan buat benda macam tu. Saya bukan educate ni orang tau, saya pay, saya tahulah. Saya berniaga tau. Mak, nampak sekarang dengar, kau. Kita dah dengar cerita dah, mak. Awak tak payahlah nak cover-cover shadow macam tak cover je tu. Kita dah dengar. Ini semua ni dipanggil geng-geng apa penyam, apa 6 jahanam ni geng. Dia rotate kat situ je. 6 kau ke depan, hari ni kau ke depan, esok aku ke belakang pula. Esok kau ke depan, aku ke belakang pula. Awak tak tengok ke air mata pakcik-pakcik datang daripada Langkawi, daripada Penang, daripada Melaka datang, daripada Sabah. Eh, korang tak ada akal. Sekarang you orang tahu kita dengan tak ada benda, tak ada benda. Siapa beli? Kau banyak. Siapa yang sign? Cik Bounce. Kau bagi balik? Saya bagi. Bagi, bukan saya, bukan saya yang bagi cek tu lah. Bukan saya yang tunjuk duit tu lah, dia bagi cek tu. Okey, sekarang macam ni. Zoom tu. Zoom tu apa? Zoom tu apa? Apa? Apa singkatan? Singkatan dia. Final untuk Umar Muhammad. Z, U, U, M, Z final untuk Umar Muhammad. Abang Long tu dia acara Islami. Zoom tu Zubin ya Umar. Saya dengan Zuka tu Zubair dan Nasir. Saya ada problem dulu. Orang dulu tu. Awak tengok kita ni macam ya, awak ingat Dato' Isyam ni macam ayam tak. Kalau aku ni kau ayam-ayam kan tak apa. Ini ada 25 lawyer bawah dia. Dan dia buat dia suka rela nak membantu orang, tahu tak? Eh, saya tak pun dengar lagi you all punya kaki-kaki. Awak dengan Datuk Boyman bertanggungjawab, bayar semua bergaduh. Ingat saya bodoh ke, ha? Datuk Boyman cakap, oh, siapa yang ambil dengan saya bayar balik RM10,000 balik atas resip dikeluarkan oleh DBI Teknologi. Ingat aku bodoh kan? Senyata 20 juta tu, boleh saya menang yang tutup selama 6 tahun tu kita tau. Itu perkara yang sama tak boleh disangkutkan dalam komersial. Ingat kita bodoh kan? Ha? Keluar risik kod lain, duit masuk dekat entiti yang berbeza. Ingat kita semua tak tahu. Ha? Ini dummy punya account. Ini beli company-company yang memang dah memang tak boleh pakai. Ini kita semua tahu. Modus operandi ni semua dalam poket kita tau. Ingat Persatuan Pengguna Islam Malaysia cak ayam eh. Ha? Ya, tu saya kata, mungkin awak punya orang yang advise awak tu. Orang yang advise ni. Dia terlupa advise tu benar. Dia terlupa banyak, dia banyak benda dia cerita pasal 420. Saya tahu 420 ni kena ada bukti director tu. Kena ada director. Kalau kau nama tak ada, kau tak boleh kena 420. Tapi dia terlupa dia terlupa satu. Dia terlupa ada poker. Poker ni cuba tengok Moonspace. Nama-nama yang ada kena 28 orang tu, satu nama pun tak ada dalam sekat. Ya Pak, tenang. Awak Anggun dengan Datuk Boyman nak tanggungjawab. Datuk Boyman saya akan make sure dia tanggungjawab. Sekarang ni, kalau katakan you all dah ambil duit dengan orang 50 juta, you all bagi 3. Ayah. Boleh? Macam mana you nak cari ke you all punya pasal, saya tak nak dengar. Jawab. Ya Umar, pandang untuk saya. Saya nak you jawab. Macam mana? Macam mana? Awak dengan Anggun sekali. Awak tak pindah sini. Anggun pergi depan. Saya nak cakap dengan dua orang. Saya boleh jadi orang yang paling baik tu. Boleh menolong. Saya boleh jadi orang yang cakap. Saya boleh jadi Umar tu.
Kau Umar kan nama kau kan? Aku jadi Umar kan? Aku berhenti buat benda ni kenapa dah tembak aku. Kau panggil orang ramai tembak aku. Nak main something aku. Okay, sekarang macam mana? Dah maksud ni soalan. Saya tak boleh dengar sekarang. Tapi dulu kau baik kau ajak kau jadi penasihat kau punya syarikat BBM teknologi ke apa ni Zubir ke. Sekarang ni saya kita kat sini nak berbincang macam tu. Nak bincang nak selesaikan masalah ni. So kita tengok usaha tu. Saya pun tengok usaha untuk mendapatkan beberapa dana. Tapi ini belum ada keputusan yang lagi. Kalau ada pun ada solution yang lebih cepat untuk kita dapatkan, InsyaAllah kita akan duduk usaha sedari ini. Okay. Nak saya bagi solution. Saya pergi jumpa saya kuat kepala gangster Alu. Dia pergi pinjam duit kan. Saya nak you rasa macam mana kena kejar sampai mati. Nak kasi tuan. Sebab saya nak cakap. Saya nak cakap bagi saya habis cakap. Untuk bagi saya tak lagi. Kalau dia pun dah pergi balu. Biar saya habis cakap. Okay, kau sekejap. Kau kejap lagi tuan nak bincang kan. Kau habis cakap luar. Okay, bukan saya sekejap lagi ya. Okay. Soalan dia sekarang. Nak. Saya boleh introduce kepala gangster Alu. Biasa offer saya 10 juta, 20 juta. Dia memang nak bagi saya. Nak bagi saya free buat. Tinggal lagi saya ni orang bermaruah tak pernah ambil RM1 pun tak pernah. Sekali dia orang rasa macam mana orang rasa susah. Berani, berani sekarang saya rasa saya call. Sekarang saya call. Dato' Alex ni kena saya call sekarang dia datang. Tak, ambil duit lu kau bayar semua hutang ni. Lepas tu kau rasa lah macam mana kau hidup macam macam neraka macam ni setiap hari. Macam tu orang rasa. Kalau you buat benda yang betul, saya boleh bagi solution. Solution mana aku nak bagi yang korang? Korang pun tak fikir waktu korang buat. Korang pun tak fikir waktu korang ambil duit korang. Ni tengok. Ni buat sikit dari mana pakcik yang itu yang dapat tak? Ni yang dapat pemudahan. Kau tengok. Kau tengok tak tengok? Aku tanya kau tengok. Kau tak puas tinggal tu? Ha? Kau tak puas tinggal tu? Ha?